Ayo, segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa syukur lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta di wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Uh, ikhwan dan akhwat, para jemaah masjid al-ikhlas, uh, duku bima, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran uh, mingguan. Lanjutkan tafsir surat Al-Ma'idah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada uh, ayat yang ke-51. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhaladzina amanu, la tatakhidul yahuda wal nasara awliya' Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai wali-wali kalian. Ya. sebagai mereka adalah wali dari sebagian yang lain. Wa minkum fa minhum, barang siapa yang berwala kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari bagian mereka. Innaulahalaiyah di lekaumah warimin sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Tapi di sini pertama larangan setelah Allah Subhanahu Wa Taala ayat sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan lalu menjelaskan tentang bagaimana buruknya orang Yahudi, bagaimana bencinya mereka terhadap Islam, demikian juga orang nasoro ya maka Allah melanjutkan dengan melarang untuk menjadikan mereka wali-wali, ya. Al-Wali, ya kalau kita telusuri maknanya banyak ya. Al-Wali ma 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 maknanya banyak ya. Dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran. Ya. Tapi masing-masing uh, sesuai dengan konteks apa yang uh, dibahas. Tapi dia menunjukkan akan adanya kedekatan. Dan menunjukkan akan adanya uh, kerjasama, saling pertolongan. Itu namanya uh, Al-Wali. Ya, Aulia jamak dari Wali. al Aulia jamak dari Wali seperti misalnya sultan uh, waliyun limala sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali itu maknanya berbeda itu wali mungkin dalam pernikahan dalam urusan ya ini walinya maknanya beda tapi kalau wali di sini dalam ayat ini maka yang 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 lebih kuat maknanya adalah uh, menolong mereka ya jangan menjadikan orang-orang uh, Yahudi maupun Nasara sebagai teman-teman yang atau uh, yang ditolong oleh kalian wahai kaum muslimin itu yang perwalian loyalitas ya alwala atau loyalitas yang melazimkan adanya wal-mu'awana. yang melazimkan adanya menolong uh, ya, apa namanya dan membantu ya dalam rangka apa dalam rangka untuk memberi kemudratan kepada kaum muslimin ini maksud ayat ini ya janganlah kalian menjadi pembantu-pembantu mereka, mengangkat mereka sebagai wali-wali yang kalian loyal kepada mereka dengan membantu mereka dan menolong mereka dalam memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Ya. Kenapa Allah mengatakan ba'dhum auliya'u ba Sebagian mereka adalah wali dari yang lain. Itu mereka saling menolong di antara mereka, ya. Apakah yang dimaksud ba'dhum auliya'u ba Sebagian mereka adalah wali dari ba'd, ba sebagian yang lain. Apakah maksudnya Yahudi Uh, wali bagi yahudi yang lain, kemudian nasara wali bagi nasrani yang lain. Ataukah Yahudi dan Nasrani adalah saling tolong-menolong di antara mereka? Ya, atau umum ya. alam bisawab, Zohir zahir ayat ini maksudnya Yahudi dan Nasrani mereka saling tolong-menolong ya dan secara umum orang-orang kafir mereka saling tolong-menolong dalam menentang Islam. Ya, makanya ada istilah al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu adalah Agama yang satu, ya. Di mana mana kalau kita dapati kaum muslimin ditindas, semua yang menindas agama bermacam-macam, ya. ya. Sementara kita tidak dapati kaum muslimin menindas minoritas dari uh, agama lain. Tetapi kalau kita dapati minoritas kaum muslimin, biasanya ditindas uh, dari agama-agama lain yang mayoritas, ya. Dari berbagai macam model agama, ya. Baik dari Yahudi misalnya atau di Cina misalnya atau di Thailand misalnya ya atau di uh, Birma, Burma uh, Burma ya Burma misalnya ya uh, macam-macam ya jadi uh, bagaimana kaum muslimin ditindas oleh orang-orang kafir di Rusia ya oleh karenanya itu mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kufur itu satu agama. Meskipun mereka berbagai macam modelnya tapi mereka bersepakat untuk memusuhi kaum muslimin. Ya. Tidak lain, kenapa? Karena kaum muslimin bertauhid itu aja. Karena kaum muslimin bertauhid kepada Allah dan tidak suka dengan kesyirikan. Itu yang menjadi membuat mereka bekerja sama untuk benci kepada orang-orang Islam. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala, kafaru ba'dhuhum ba Orang-orang kafir sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain. Ini yang menguatkan bahwasanya kenapa kita tidak boleh menjadikan orang kafir ya, baik Yahudi Nasrani secara khusus maupun yang lainnya menjadi wali-wali kita, kita loyal kepada mereka, dekat dengan mereka, kita menolong mereka karena mereka saling tolong menolong bahu membahu dalam uh, menjatuhkan kaum muslimin. Padahal meskipun di antara mereka ada pertikaian, ada. Jangan karena antara Yahudi dan Nasrani di dalam nah Yahudi sendiri ada pertikaian, dalam Nasrani pun ada pertikaian. Ada sekte-sekte saling bahkan saling kafirkan di antara mereka, Yahudi pun demikian. Tetapi kalau dalam urusan menjatuhkan Islam mereka kerjasama. Allah berfirman tentang bagaimana Yahudi menjatuhkan Nasrani waqalatil yahudu laisatinasara ala syai walqalatinasara laisatil yahudu ala syai. Ya kata orang Yahudi Nasrani itu tidak apa tidak ada apa-apa. Apa itu mereka sesat. Nasrani juga demikian, Yahudi itu sesat. Ya, tidak om dengan Nabi Isa. Demikian di antara mereka, tapi kalau untuk urusan uh, melawan Islam maka mereka bersatu. padu itu kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada bagaimana Nasara dan Yahud, mereka bersatu padu, ya, saling tolong-menolong dalam menentang Islam. Karenanya eh uh, tidak boleh so, kaum mukminin menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani wali-wali dalam dalam artian kita menolong mereka dalam rangka memberi kemudaratan kepada kaum muslim. itu tidak boleh. Itu namanya dan Ini tidak di uh, diperbolehkan. apalagi menjadikan mereka pemimpin yang menguasai urusan kaum muslimin tentunya lebih tidak boleh lagi ya menjadi mereka tidak jadi pemimpin saja bagi kita dan kita menolong mereka untuk kemudaratan kaum muslimin tidak boleh apalagi menjadikan mereka sebagai uh, pemimpin karena Allah berfirman wa may tawallahu minkum fa innahu minhum barang siapa yang berwala kepada mereka loyal kepada mereka membantu mereka fa innahu minhum maka dia termasuk dari golongan mereka merupakan dosa besar jadi almuwalat atau tawalli Adalah dosa besar, sama seperti Rasulullah s.a.w. mengatakan, minna. Siapa yang berbuat gish, curang, bukan dari golongan kami, artinya dari mereka. Di sini Allah mengatakan, Wa minkum fa minhum. Barang siapa yang berwala, berloyal kepada Yahudi Nasrani, dia termasuk di golongan mereka. Dosa besar dan bisa berujung kepada kekufuran. Kalau ternyata dia menolong Yahudi Nasrani dalam rangka ingin meninggikan agama mereka dan agar menghancurkan Islam, berarti dia kafir. Kalau tidak maka tidak sampai derajat kafir cuma terjerumus dalam dosa besar. Innallaha la yahdil qawamadh dhalimin, Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang zalim. Orang yang melakukan loyalitas kepada Yahudi Nasrani adalah termasuk orang-orang zalim. Baik, uh, kita perlu jelaskan tentang model orang kafir ya. Yeah. Uh, model orang kafir. Secara umum kita bisa bagi dua, ya. Pertama, yang memusuhi kita, ya, yang memusuhi, ya, uh, apa, apa namanya, memusuhi kaum muslimin, kemudian yang tidak memusuhi, yang tidak memusuhi, ya. Adapun yang memusuhi, jelas, ya, jelas ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Uh, hubungan dengan mereka tidak boleh ya. akan ya. kita boleh musuh mereka sebaliknya. Uh, yang tidak memusuhi ini, ya, yang tidak memusuhi ya, maka tidak dilarang ya. Tidak dilarang kita berbuat baik kepada mereka. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an wa innallaha yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kau berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian ya Sungguhnya Allah menyukai orang berbuat berbuat baik ya Tidak dilarang kita berbuat baik kepada mereka namun meskipun demikian ya Kemudian, uh, kemudian juga tidak dilarang kita kerjasama dengan mereka dalam urusan dengan mereka dalam urusan ya pribadi kerjaan misalnya kerjaan bisnis dan lain-lain ya tidak jadi masalah ya. Jadi masalah. Tetapi ya tidak boleh, tidak boleh kita uh, bekerja sama dengan mereka dalam urusan menyangkut kaum muslimin secara umum, menyangkut kaum muslimin secara umum. karenanya para ahli tafsir ya ahli tafsir kalau kita kita bagi dua misalnya ya. yang boleh ya yang tidak boleh yang boleh diantaranya ini diantaranya ini oleh karenanya ahli tafsir mereka menyebutkan mereka menyebutkan tentang bagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Abu Musa Al-Asy'ari kemudian Abu Musa Al-Asy'ari memiliki seorang sekretaris katib yang buat laporan uh, mungkin laporan tertentu sangat bagus rapi satu halaman rapi sangat rapi maka Umar Umar mengatakan datangkan sekretarismu ke sini ya uh, ini tulisannya bagus Umar kagum dengan tulisannya suruh ke sini ke masjid kemudian kata Abu Musa Al-Asy'ari enggak bisa ya Kenapa dia junubkah? Tidak bisa ke masjid. Kata Musala Sahri dia Nasrani, ya. Maka Umar pun tegur. Ini karena ini urusan urusan kaum Muslimin. Kenapa diangkat kaum Nasrani? Kita berbuat baik sama mereka. Kita kerjasama dengan mereka. Boleh urusan peribadi, boleh, ya, perdagangan boleh. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai pengurus kaum Muslimin, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Apalagi kemudian menjadi penguasa, jadi pemimpin tentu uh, tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai wali-wali. Uh, Apalagi pemegang Uh, kekuasaan, Maka ini perlu uh, dipahami. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, kerja dengan mereka urusan pribadi ya. Bahkan uh, boleh apa namanya uh, mencintai mereka dengan cinta tobi ya. cinta apa ini. Ini pun kalau ada ada batasannya selama masih bisa mengontrol, maka tidak jadi masalah. Contohnya seperti apa? Seperti bolehnya menikah, menikahi wanita, ahlul kitab, misalnya uh, uh, kerabat mencintai kerabat, cintai kerabat cintai kerabat ya karena sebagai kerabat seperti Nabi saw mencintai pamannya Abu Talib maka Allah mengatakan inna kalatahdiman sungguhnya kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai ya tapi yang Allah larang antaranya adalah muwaddah yaitu saling dekat saling cinta antara Muslim dengan kafir sehingga akhirnya saling tolong menolong akhirnya bisa mengudratkan kepada kaum Muslim ini berbahaya Makanya kata Subhanahu wa taala, la allah, s.w.t. allah, kata wal yawmil allah, yuwadduna allah, kata wa rasulahu walau kanu allah, kata abna'ahum kata allah, kata allah, kata allah, Subhanahu wa, wa, rasulah, wa ikhwanum, kata allah, kata allah, kata allah, kaum yang mereka cinta kepada allah, uh, kata allah, beriman allah, allah, dan hari akhirat Ya, mereka al kata yaitu saling saling mencintai antara mereka dengan orang orang yang uh, oposisi allah, allah, dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir, ya. Meskipun itu bapak mereka, meskipun kakak, saudara mereka, meskipun kerabat mereka, tidak. Cintai Tobi iya, tapi kalau saling mencintai, kemudian saling bahu-bahu, kemudian kemudian akhirnya bersambung kepada urusan kaum muslimin, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi asalnya cinta Tobi i, hukumnya asalnya boleh, selama bisa dikontrol, tidak sampai pada derajat muadah. Muadah itu kata Syekh Uthimin rahimahullah ta'ala, yaitu saling berusaha minta agar dia mencintai kita, kita pun mencintai dia, uh, sampai akhirnya Uh, dan itu awal daripada munasarah. Kalau sudah cinta semakin dalam, akhirnya satu menolong yang lain. Kalau sudah saling tolong menolong yang lain, bahwa-bahu -bahu terkadang kita membantu urusan mereka, memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Ini batasan intinya, intinya yang tidak boleh adalah uh, yang memudaratkan kita membantu mereka dalam eh uh, kaum muslimin ini. Yeah. Ya. Uh, membantu mereka, menolong mereka untuk memudaratkan kaum muslimin ini. Makanya uh, kalau cinta masih dikontrol tidak jadi masalah, tapi kalau tidak bisa dikontrol ya dan kita para ulama mengatakan cinta itu awal daripada uh, loyalitas ya makanya Nabi saw melarang tasyabu dengan mereka. Kenapa? Kalau kita tasyabu dengan mereka, akhirnya timbul kecintaan yang berlebihan kepada mereka. Dan akhirnya lama-lama kita loyal kepada mereka. Akhirnya uh, bisa jadi memudaratkan kaum muslimin. Wallahualam bisawab. ya. Walaupun pun buat-buat baik kepada mereka, ya tidak jadi masalah ya, sama dengan mereka tidak jadi masalah tapi jaga hati jangan sampai terlalu loyal kepada mereka menjadi teman dekat terlalu dekat sehingga akhirnya uh, malah memudaratkan kaum muslimin taib al muwalat ada dua tingkatan yang pertama atau loyalitas menjadikan mereka wali-wali ada dua tingkatan pertama Uh, pada derajat kekufuran jika membantu mereka dalam rangka menjatuhkan Islam tahu kalau kita bantu mereka ini kaum muslimin akan parah kemudian akan uh, mundur akan mudarat dan agama mereka akan naik ini sampai kalau sampai pada derajat ini maka ini kekufuran ya, karena ingin agama mereka naik agama Islam jatuh maka ini adalah kekufuran tapi kalau tidak sampai pada derajat tersebut hanya membantu ternyata ada mudarat tidak sampai pada keinginan agama mereka naik, agama kita jatuh, maka itu dosa besar. Dosa besar tapi nyerempet-nyerempet, kekufuran. Nyerempet, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat selanjutnya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Fataru لَذِينَ fi قُلُوبِهِمْ marad يُسَارِعُونَ fihim Kau dapati, kau lihat orang-orang yang dalam hatinya penyakit. Maksudnya orang munafik. Kita dilarang bermuamalat, orang beriman dilarang bermuamalat. Makanya Allah mengatakan, Ya ayuhaladzina man, wahai orang yang beriman. Jangan berloyalitas kepada orang-orang Kafir Yahudi Nasrani jangan loyalitas kepada mereka urusan pribadi oke okay, urusan dunia oke okay, tapi jangan loyalitas sampai pada urusan urusan yang ber berkaitan dengan urusan kaum mukminin. ya yeah. yeah. kenapa karena mereka kufur kepada Allah kufur kepada Rasulullah dan mereka benci dengan agama Islam. fi marad. kau akan dapati orang-orang yang dalam hati mereka penyakit orang munafik Yusari'una fihim. Itu mereka bersegera mendekati orang Yahudi Nasrani. Dekat, berusaha mendekati. Kita dilarang, mereka malah mendekat. KTP mereka Islam, tapi hati mereka penuh dengan penyakit. Yusari onafihim, bersegera menuju Yahudi Nasrani. Bersegera untuk apa? Allah tidak sebutkan. Dan kita tahu kaedah kalau maf'ul atau objek tidak disebutkan, maka memberikan faedah keumuman. Yaitu orang-orang munafik itu ingin dekat dengan orang-orang kafir. Entah menolong mereka, membagi senyuman dengan mereka. Pokoknya selalu loyal kepada mereka. Ya. Ini orang-orang munafik menjalin hubungan dengan mereka terus tak berlebihan. Bukan pada batasan yang wajar berlebihan ya. Ini ciri-ciri orang munafik atau dalam hati mereka ada penyakit. Ya. Ya nakhsha <tuh> an tusibana da'irah. Mereka berkata kami takut akan mendapatkan bencana. Ya. Kalau ditanya kenapa kalian mendekati orang-orang Yahudi Nasrani? Orang-orang munafik ini punya jawaban kata mereka iaaquluna ya nakhsha an tusibana da'irah kami khawatir ditimba dengan musibah artinya jangan sampai ketika uh, kaum muslim kaum muslimin ya ada dua pendapat ya, kaum muslimin bertikai dengan orang Yahudi Nasrani kemudian kaum muslimin kalah ya kita akan binasa maka kita jalin hubungan jangan sampai ada masalah kalau ada masalah kita masih dibaikin sama Yahudi Nasrani ini pertama yang kedua kata sebagian dari tafsir orang munafik takut kalau terjadi pertikaian antara Nabi dan para sahabat dengan orang musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Quraisy. Kalau ternyata Quraisy yang kalah enggak jadi masalah, tapi kalau Quraisy yang menang Muhammad dan para sahabatnya dibinasakan, maka mereka punya pegangan yaitu Yahudi. Mereka tidak dibasmi orang Quraisy, tapi dijaga oleh orang Yahudi karena mereka selama ini berbuat baik sama Yahudi dan Nasara. Jadi intinya mereka ketakutan. Su'zan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mencari keselamatan dengan menjalin hubungan dengan Yahudi Nasara. Dengan harapan seandainya kaum muslimin tertimpa dengan musibah. Dikalahkan oleh orang-orang Quraisy kaum musyrikin, penyembah berhala. Maka mereka punya tempat perlindungan yaitu Yahudi dan Nasara. Makanya mereka semangat mendekati Yahudi dan dan Nasara. Ada kepentingan duniawi ya. Meskipun mengorbankan agama. Maka Allah berfirman, Fa'asallahu an ya'tiya bil Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kemenangan ya kepada Rasulnya. Au amrin min indih atau e, suatu keputusan dari sisinya. Foyus ala alama asar fi nadimin sehingga jadilah orang-orang munafik tersebut mereka menyesal atas apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka. Maksudnya apa? Ketika mereka menjalin hubungan dengan Yahudi Nasrani mereka takut kalau kaum Muslimin kalah maka Allah mengatakan ya. Fa asallahu an ya'tiya bil Allah insyaallah Allah akan memenangkan. Semoga Allah uh, mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin dengan mungkin dengan Fathu Makkah atau dengan mengalahkan orang Yahudi dan terjadi terbukti setelah itu. Ya, uh, Bani Nadir diusir, Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, kemudian terakhir Bani Quraidah diperangi, ya. Kemudian Fathu Makkah, ya. Ternyata Islam yang jaya. Tapi Allah menggunakan kata asallah an ya'ti semoga Allah mendatangkan kemenangan dan Allah ternyata mendatangkan kemenangan au amrin min indih atau Allah mendatangkan suatu perkara dari dari sisi Allah apa maksudnya au amrin min indih selain Allah memenangkan kaum muslimin Allah bisa jadi membongkar rahasia orang-orang munafik mempermalukan mereka sebagaimana Allah permalukan dalam surat al munafiqun sebagaimana Allah permalukan dalam surat at-taubah Allah permalukan mereka ya Allah bongkar mereka Allah menyebutkan nama mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini menakutkan mereka, ya. Apa yang mereka takuti menimpa mereka. alama ya. asarufi nadimin dan akhirnya mereka pun menjadi uh, menyesal, ya, atas apa yang mereka sembunyikan oleh mereka. Artinya apa yang mereka jalin hubungan dengan Yahudi Nasrani akan menjadi penyesalan bagi mereka. Ada dua pendapat pertama penyesalan di dunia karena ternyata kaum muslimin yang menang, ternyata Yahudi yang diusir, dari kota Madinah karena mereka berkhianat. Ternyata kaum mukminin yang menang mengalahkan orang-orang Quraisy dalam Fatu Makkah sehingga mereka menyesal apa yang telah mereka lakukan, kemunafikan mereka terbongkar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka menyesal ketika datang kematian kepada mereka. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, mereka menyesal selama ini mereka melakukan kemunafikan. Ya, ternyata mereka melakukan kemunafikan hanya membawa kesengsaraan bagi mereka di akhirat, ya. Ketika mereka diberi kabar tentang azab yang akan menimpa mereka, tatkala mereka ihtidar tatkala akan meninggal meninggal dunia. Baik. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaqulu alladziina aamanu a haa'ulaa'i alladziina aqsamu billahi jahda aymaanihim innahum أَعْمَالُهُمْ ma'akum habitat fa asbahu Dan berkata orang-orang yang beriman, orang beriman ketika melihat sikap orang-orang munafik, mereka heran, ini orang gimana sih? Ahula billahi jahda akum bukan ke orang-orang ini yang berusaha menjalin hubungan dengan Yahudi Nasrani. Mereka kan bersumpah demi Allah demi Allah jahda iman itu bersumpah dengan penekanan yang luar biasa. Demi Allah benar ini sungguh-sungguh benar-benar. Kami ini bersama kalian, kami tidak sama orang munafik, eh tidak sama orang Yahudi Nasrani. Ini cuma hubungan ini aja tapi kami hati kami bersama kalian. Mereka bersumpah dengan demikian tapi perbuatan mereka menyelisih sumpah mereka. Makanya orang-orang beriman heran. Aha ula illadina aku Billahi jahde aimanim. Innahum lama aku. Ini orang-orang yang kemarin ngaku bersumpah dengan nama Allah bersama kita. Kok sekarang pergi ke Yahudi Nasrani? Kok senyum-senyum sama Yahudi Nasara? Kok mendukung kegiatan-kegiatan mereka? Aneh. Kata Allah habita amaluhum, amalan mereka gugur fa asbahu khasirin mereka akan menjadi orang yang merugi. Ini kata-kata dalam Al-Qur'an dalam ayat sebelumnya fa asbahu Alama uh, fasbahu, fa fayusbihu alama yang fa asbahu uh, al, al isbah bisa jadi maknanya perubahan di waktu pagi atau bisa jadi maknanya perubahan secara umum dan maksud dalam ayat ini adalah perubahan secara umum. Beda kalau zikir pagi petang kita maksudnya asbahna, ya asbahal mulkulillah kami tiba di pagi hari. Pakai subuh asbahna, wasbahal mulkulillah kami tiba di pagi hari dan kerajaan di pagi hari ini milik Allah. Tapi kalau asbah di sini bukan artinya di pagi hari, tapi maksudnya menjadi. Ya yaitu jadilah mereka menyesal atas ucapan mereka, apa yang mereka simpan dalam hati mereka, jadilah mereka merugi karena amalan mereka semua telah gugur. Dan dalam Al-Qur'an banyak asbah maknanya jadi, bukan tidak berkaitan dengan waktu. Seperti fa asbah tum ikhwana, jadilah kalian dengan karunia Allah menjadi saling bersaudara. Dulunya kalian bersuk ber, suku asuk Khazraj asbah di sini bukan berarti di pagi hari kalian bersolat tidak tapi asbah maknanya uh, jadilah kalian ini secara bahasa Arab jadi intinya kata Allah subhanahu wa taala habitat amaluhum fa asbahu khasirin gugurlah amalan mereka jadilah mereka orang-orang yang yang merugi itu Allah subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya kata Allah subhanahu wa taala ya yuhaladina amanu Allah bilang lagi wahai orang yang beriman Allah ingatkan ketika kita mendengar wahai orang-orang yang beriman, ya, memacu kita untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan sebagai bukti keimanan kita. Semakin kita amalkan iman kita semakin tinggi. Semakin kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan setelah ya ayuh amanu, apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang kita langgar, maka membuktikan iman kita tidak benar. Semakin gugur iman kita. Dan ini eh, menggugah hati kita ketika Allah berkata ya ayuh amanu wahai orang yang beriman. Mayer tadminkum andinihi dinihi barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Fa saufa ya'tillaahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datangkan satu kaum ya yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin yang mereka lemah lembut kepada kaum mukminin. 'Izzatin 'alal kafirin mereka mulia ya tinggi di atas orang-orang kafir. Yujahiduuna fi sabilillah dan mereka berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala wala yakhafuna lauma tala'im dan mereka tidak takut dengan cercaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu alim. Inilah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Uh, pertama Allah buka ya ladina amanu mayartad minkum an dinihi. Wahai orang beriman siapa yang murtad di antara kalian? Dan benar di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu muncul orang yang murtad. Dengan berbagai macam model murtad. Ada yang murtad karena tidak menjalankan syariat, tidak membayar zakat. Ada yang murtad karena uh, beriman dengan Nabi baru, Musaylima al kazzab ya. Ada Tulaiha, ada Sijah, ya. Ada Aswad al Anasi, ya. muncul Nabi-Nabi baru yang diikuti oleh sebagian orang-orang Arab Badu yang mereka murtad, ya. Uh, tapi di sini Allah ingatkan, ya. Siapa yang murtad di antara Allah akan hilangkan, kalian Allah akan datangkan dengan kaum yang baru. Yang kaum yang baru tersebut, Allah puji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ya'ti Allahu yuhibbuhum wa Yaitu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini uh, membuktikan bahwasanya Allah bisa dicintai dan Allah bisa mencintai. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah bisa dicintai dan kita mencintai Allah dan Allah bisa mencintai hamba-hambanya yang Allah kehendaki dan terlalu banyak dalil bahwasanya Allah mencintai fulan Allah mencintai fulan banyak sekali dalilnya ya tentunya cinta Allah tidak sama seperti cinta manusia kepada yang lain ya laisa kamitsli syai tidak ada yang serupa dengan Allah Allah yang penting Allah mencintai uh, hambanya ya dan ini adalah uh, karunia bagi seorang kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sudah mencintai dia Allah akan bimbing dia sebenarnya dalam hadis qudsi fa idza ahbabtuhu kalau aku sudah mencintainya aku akan menjadi pendengarannya aku menjadi penglihatannya itu aku akan bimbing pendengarannya aku akan bimbing penglihatannya aku akan bimbing langkah kakinya Allah aku akan bimbing lisannya kenapa Allah sudah mencintainya ya kalau dia minta aku aku kabulkan kalau dia berlindung aku akan lindungi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya tapi intinya suatu karunia besar seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu namanya Namanya secara umum mencintai biasanya itu adalah selevel. Ya. Yang ada kalau tidak selevel kita kasihan. Misalnya kita cinta sama kawan kita. Kita cinta sama kolega kita, rekan kerja kita. Ada timbul rasa Tapi kalau sama supir, kita biasanya tidak cinta tapi kita kasihan. Ya. Biasanya cinta itu timbul selevel. Tapi subhanallah Allah bisa mencintai hambanya yang jauh tidak ada dibandingkan dengan khalik. Ya. Yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kerendahan. Nah Allah yang maha kuasa, Maha segalanya Maha sempurna bisa mencintai seorang hamba maka seorang berusaha meraih ya cinta Allah kepadanya ya. makanya Ibnu Qayyim mengatakan sya'nu perkara yang utama bukan kau mencintai mencintai Allah ya tapi yang paling penting bagaimana kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan bahwasanya ada satu kaum kalau kalian murtad kata Allah Fasaufa Allah akan datang satu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan mereka cinta dan Allah cinta kepada mereka. Bagaimana sifat-sifat mereka? Pertama mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Sifat yang kedua, adillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Adilla alal mu'minin maksudnya mereka dalil, mereka merendahkan diri, tawaduk. Tawaduk kepada kaum mukminin yang lain. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya tanda orang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah dia tawaduk kepada yang lainnya. Semakin imannya tinggi, semakin ilmunya tinggi, dia tawaduk kepada orang lain. Bukan semakin amalnya banyak, semakin tarafuk, semakin merasa tinggi. Semakin merendahkan orang lain. Semakin sombong, semakin angkuh. Tidak. Ya? Di antara cinta, uh, ciri seorang dicintai oleh Allah, orang tadi adillah zalilan alal mu'minin. Itu dia merendahkan dirinya. Dia bukan yang orang rendahan, tidak. Dia tinggi, dia rendah, dia punya iman, dia punya ilmu, ya, tapi dia tawaduk terhadap kaum mukminin, Lemah lembut kepada kaum mukminin, Ya. Izatan al kafirin sebaliknya terhadap orang kafir dia tidak merendahkan diri dia mulia dia orang kafir jangan seorang merasa rendah di hadapan orang kafir tidak dia merasa bagaimanapun kaum musyrikin rendah di hadapan Allah kita merasa tinggi kita merasa mulia dengan agama kita dengan apa iman yang Allah berikan kepada kita mereka mereka musyrikin mereka kafirin meskipun mereka memiliki harta yang banyak enggak. kita tidak merasa hina di hadapan mereka ini bukan sebaliknya sama orang beriman merendahkan sama orang kafir memble ya merendah kemudian ini, itu bukan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sedih kalau ada sebagian orang-orang beriman yang kemudian sesama kaum mukminin seperti itu tapi sama kaum kafirin Masya Allah lemah lembutnya ya menjalin dan menjalin ya sementara sama orang kafir sesama orang mukmin kasar menghina merendahkan merasa tinggi merendahkan yang lain ya. Ini kebalik sifatnya. Ra'izzatin alal mu'minin, a'zillatin alal mu'mini, alal kafirin. Kebalik. Ya. Merendah di hadapan orang kafir, merasa tinggi di hadapan orang beriman yang lain. Ya. Ini adalah sifat-sifat yang tercela. Kita jangan seperti itu. Ya. Sama kok sama kita sama-sama la ilaha illallah sama beriman. Mungkin ada perbedaan, tapi ya tetap aja dia beriman. Kita uh, di hadapan kaum mukminin yang lain. Ya. Sebagai bukti cinta, sebagai bukti Siri, orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya yujahiduna fi sabilillah. Sifat berikutnya yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mereka berjihad di jalan Allah, ikhlas kepada Allah, bukan berjihad karena duniawi, bukan berjihad dengan bendera suku, dengan bendera yayasan, dengan bendera organisasi, tidak, mereka berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun label-label tadi, lambang-lambang tadi wasilah sarana, tapi niat mereka adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Karena tidak semua berjihad di jalan Allah. Kemudian yang terus sifat mereka wala laim. Mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencela. Di sini Allah menyebutkan mata laim. Di sini ada dua dua keumuman. Pertama mereka tidak peduli dengan cercaan dengan model cercaan apapun mau dicerca dicerca dirinya, mau dicerca apapun, mau dicerca keluarganya, mau dicerca ilmunya, mau dicerca fisiknya, dia tidak peduli. Karena dia berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keumuman kedua, dia tidak peduli cercaan tersebut datang dari mana. Mau datang dari orang jauh, mau datang dari orang dekat, mau dari tetangganya, mau dari kerabatnya, yang penting dia berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting ya. Dalam kita berdakwah, kita berjiat, kalau kita sudah berjihad dengan Allah, berusaha dengan Allah, maka jangan terlalu pedulikan cercaan orang. Tapi bukan berarti kita ngawur, enggak Tahawur, ngawur, enggak. Tapi kita berusaha hikmah, berusaha hikmah, berusaha bijak. Tapi kalau ada yang mencela ya sudah lah, mau ada orang maki-maki di medsos, orang mau hina-hina biarin aja ya. Bisa jadi itu anugerah bagi kita, berkurang dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Kita enggak tahu, tapi intinya jangan terlalu peduli dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Kalau kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan berarti kita. ...kencang terus, hantam sana, hantam sini tanpa ada perhitungan. Itu tidak demikian. Tetap harus dengan hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi sifat mereka, ini sifat-sifat orang pertama yang mulia, dicintai oleh Allah. Uh, Allah uh, Mereka dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah. Uh, kemudian tadi mereka tawaduk di hadapan orang-orang beriman. Mereka tidak tawaduk di hadapan orang kafir, yaitu mereka tetap menunjukkan kemuliaan mereka. Ya, Uh, kalau dalam majelis mereka yang berbicara bukan orang kafir yang berbicara, ya. Yeah. bukan mangguk-mangguk sama orang kafir, enggak, enggak. Ya. Yeah. Ini ciri-ciri mereka. Kemudian mereka berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri kelima, yang keenam, walayah Mereka tidak takut dengan cercaan orang yang mencerca. Siapapun orang yang mencerca dan apapun cercaannya. Sifat enam sifat ini hendaknya dimiliki oleh orang yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan agar seorang tidak ujub, kata Allah, Itu semua enam sifat tadi Allah yang berikan. Kalau Anda bisa mencapai enam sifat ini, Anda mencintai, Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tawadhu kepada kaum Anda mulia di hadapan orang kafir. Anda tidak takut cercaan, Anda berjalan Allah ikhlas, tulus, bukan mengharap sanjungan dan riak. Ketika anda mendapatkan enam sifat ini, ingat dari kefadlullahi yutihi mayyasha. Itu karunia yang Allah berikan. Jangan seorang ujub, jangan seorang kagum dengan dirinya. Allah yang kasih itu semua. Ya, dari kefadlullahi yutihi mayyasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Wallahu asy'oon adim dan Allah maha luas dan maha berilmu. Sebenarnya mengatakan wasi' adalah salah satu nama Allah. Orang boleh menamakan, boleh memanggil ya wasi' ya, ya wasi an ni'am misalnya wahai zat yang luas karunianya wasi al maghfirah yang luas ampunannya ya seperti itu wasi ar rahmah yang luas kasih sayangnya yang benar wasi di sini bukan hanya luas pemberiannya tapi luas dalam segala hal karena Allah memiliki sifat yang maha inna rabbaka wasi al maghfirah dalam ayat sebelumnya Allah Tuhanmu adalah luas ampunannya ya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Uh, engkau luas rahmatmu dan ilmumu. Oleh karenanya wasi artinya Allah maha luas dalam segala hal yang baik yang, 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 yang luas dalam pemberian, uh, luas dalam karunia, luas dalam uh, pengampunan, ya, luas dalam kasih sayang, luas dalam ilmu. Ya, Allah maha maha luas. Wallahu wasi'un Di antara luasnya pemberian Allah. Allah memberikan enam sifat kepada hambanya yang Allah kehendaki. Allah mencintainya, dia mencintai Allah. Ya, dia berjihad jalan Allah, dia lemah lembut kepada kaum mukminin tawadhu, dia mulia di depan orang kafir. Dia tidak takut dengan cecahan seorang orang siapapun. Dia berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara karunia Allah. Ya. Jadi ingat karunia Allah bukan bukan hanya sekedar materi, ya. Di antara pemberian Allah adalah tadi sifat-sifat mulia. Sifat-sifat tadi sifat-sifat ukhrawi, sifat-sifat agamis yang dimiliki oleh seorang itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, setelah Allah sebutkan larangan untuk ber ber berloyalitas kepada orang orang kafir, ya Allah ingatkan sifat-sifat orang munafik yang berloyalitas kepada orang kafir, Allah sebutkan ciri orang-orang yang tidak berloyal itu seperti tadi, itu namanya tidak loyal, yang memiliki enam sifat tadi. Setelah itu Allah suruh kepada siapa harusnya kalian berloyal. Inna mawaliyukumullah wa rasuluhu aman. Harusnya yang menjadi penolong kalian atau kalian berloyal kepada siapa kalian berloyal kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat yang menegakkan salat dan bayar zakat. Wa hum dan mereka dalam kondisi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kalian berikan loyalitas kalian kepada kepada mereka. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, innama waliyukumullah. Ya, loyal kalian kepada Allah dan Allah yang menolong kalian. Makanya di sini kata para ulama Allah adalah loyal yang merupakan asal. Adapun yang lainnya adalah cabang. Rasul orang-orang beriman itu cabang. Makanya Allah tidak mengatakan in nama Tapi Allah menggunakan kata mufrad. Allah tidak menggunakan kata plural. Semuanya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasul dan kaum ini. Tapi Allah mengatakan semuanya wali kalian sekarang kan cuma satu dengan dengan tunggal mufrad. In nama Hanya saja wali kalian itu cuma Allah. Tapi ternyata Allah ada kata dan dan Allah dan Rasulnya dan orang beriman ini merupakan cabang yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memerintahkan kita berloyal kepada Nabi, berloyal kepada orang, -orang beriman, bukan kepada orang, -orang kafirin, orang, orang yang mereka uh, oposisi bagi Allah dan Rasulnya, yang benci Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai tawallallah wa rasulahu, waladina amanu, fa inna hizballahi Barang siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya, dan orang beriman, ya, sebagai wali mereka, sebagai penolong mereka dan dia berloyal kepada mereka ini fa inna hizballahi humul sungguhnya pengikut atau kelompok Allah merekalah yang menang. Kelompok Allah merekalah yang yang menang. Maka seorang berusaha menjadi uh, kelompok Allah ya akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa taala cepat atau lambat ya apakah di masa hidupnya atau setelah meninggalnya Allah akan memenangkan Hizbullah uh, kelompok Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat mereka berloyalitas pada Allah dan Rasulnya orang yang ber, beriman. Ya. Ini syarat bahwasanya kaum muslimin berusaha untuk uh, bersatu padu ya, meninggalkan perselisihan, jangan membesarkan perselisihan ya. Kalau ada teguran-teguran dengan cara yang baik ya, jangan terpancing dengan orang-orang uh, yang ingin memecah belah terlalu jauh ya. Kita ada perbedaan kita tegur dengan baik. Tapi bagaimanapun mereka tetap orang beriman ya. Tetap kita punya loyal kepada mereka ya. Selama mereka beriman meskipun ada perbedaan-perbedaan tetap mereka beriman. Ada yang lebih parah di luar sana orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang ateis, orang-orang kafir yang lain yang ingin menunggu kehancuran kaum muslimin. Maka seorang bijak dalam menghadapi permasalahan ya. Ada perbedaan boleh, tapi jangan dibesar-besarin. Kita berusaha untuk menasihati. Ada yang mengompori agar kita semakin jauh, enggak. Kita menasihati agar kita semakin dekat, bukan untuk semakin jauh. Ya, kalau ada yang mengompori agar kita semakin jauh, jangan terprovokasi dengan pengomporan tersebut. Ya. Taib. Setelah itu Allah berfirman, Ya yuladina amanulah tetehidul ladina tehadudina kum huzuan walaiba. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian ini sama melarang untuk Allah melarang menjadikan wali-wali loyal kepada orang-orang kafir lagi. Tapi dalam konteks yang lain kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidzul ladzina attakhazudinakum huzwan wa la'iba. Minalladzina utul kitabu min qablikum wal kuffar aulia." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang seperti ini menjadi wali-wali kalian. Siapa orang-orang ini? Yaitu minalladzina attakhazudinakum huzwan wa la'iba, yang menjadikan agama kalian menjadi buah ejekan dan permainan. Siapa mereka? Minaladzimna utul kitab dari orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasara. Min belikum sebelum kalian. Wal kuffar, Ini orang, orang kafir yang berolok-olok agama, agama kalian. Jangan jadikan mereka sebagai wali-wali kalian. Jangan kalian tolong mereka dalam urusan memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Jangan, ya. Jangan. Ini orang Yahudi uh, mengejek agama uh, Islam. Orang kafir juga mengejek agama Islam, mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merendahkan agama Islam, merendahkan syariat Islam. Wattaqullaha bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman, ya. ya. Ini penekanan kembali tidak boleh menjadikan orang-orang kafir dan muslim sebagai wali-wali, ya. Sebagai ya, boleh kita atas, ya, untuk membantu mereka loyal kepada mereka ya dalam urusan yang bisa memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza nadaitum ila sholatittakhaduhu huzuan wa la'iba." Jika kalian menyuruh mereka untuk salat, ya, artinya mendakwahi mereka, ayo beriman dan salat pada Yahudi, kepada Nasara misalnya, "ittakhaduhu huzuan." Maka mereka menjadikan salat sebagai uh, permainan wa la'iban, uh, sebagai senda dan per, perma dan permainan, wa la'iban, huzuan wa la'iba. bi annahum qaumul layafilun." Sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berakal. Ayat ini baru pertama kali Allah menyebut tentang azan. Wa idza nadaitum jika kau menyuruh mereka maksudnya azan untuk salat, nida. Allah akan menyebutkan azan lagi dalam ayat yang lain dalam surat Al-Jumuah, ya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u dalam surat Al-Jumuah. Wahai orang beriman jika diserukan azan untuk salat Jumat. Ah. Itu surat Al-Jumuah ayat 28. Dan ini surat Al-Maidah ayat 58 pertama kali Allah sebutkan tentang azan. Wa idza jika kalian mengumandangkan azan, menyuruh mereka untuk salat, mereka tidak mau salat. Bahkan mereka menjadikan azan kalian, salat kalian sebagai huzuan wa laiban, sebagai senda gurau ejekan dan sebagai permainan. Sebagian dari tafsir seperti Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya orang Yahudi ketika melihat orang Islam azan, mereka ngejek, "Apa ini azan?" Ngejek, mereka ngejek. Lihat orang Islam sujud, ah, salat kayak gitu, ngejek. Lihat wudu diejek. Jadi berkaitan dengan salat diejek. Diejek ya. Mereka ngejek, mereka jadikan bahan hinaan. Itu sifat-sifat mereka. Adapun azan uh, disyariatkan pertama kali di kota Madinah. Uh, sebelumnya, sebelumnya kalau Rasulullah SAW ingin mengumpulkan orang-orang, Rasulullah SAW mengatakan as-salatu jami'ah. Dengan dengan seruan seperti itu. As-salatu jami'ah. Ini untuk mengumpulkan orang-orang ya. Apakah dalam sholat lima waktu, atau dalam sholat gerhana misalnya, ada ingin mengumpulkan orang, tinggal begitu, tinggal dipanggil as-sholat jami'ah. Akhirnya, para sahabat dan Rasulullah juga berpikir bagaimana ada panggilan khusus untuk sholat lima waktu, maka mereka musyawarah, maka ada yang kasih ide kepada Nabi SAW, bagaimana kalau dibakar api, sehingga orang tahu waktunya sholat, mungkin di malam hari, Rasulullah tidak suka, ini majusi, cara majusi. Ada yang mengatakan, misalnya dengan nakus, yaitu dengan mukul-mukul, uh, uh, apa namanya, semacam pentungan, ya, pukul-pukul sehingga keluar bunyi. Ya, kalau kita nasoro, orang nasoro dengan lonceng, kata Nabi Enggak itu seperti cara nasoro. Bagaimana kalau dengan buk, dengan trompet, ya, kata Nabi Enggak itu orang-orang Yahudi, ya. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang mimpi, dia diajarkan bagaimana cara azan, kemudian dia bertemu Nabi, kemudian dia melantunkan azan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun uh, setuju, kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk berazan seperti azan yang kita tahu sekarang. Ini asal muasal terjadinya azan. Maka setelah itu salatnya waktu dengan dengan azan ya. Oleh karena di antara kesalahan sebagian imam-imam ketika mereka salat fardu lima waktu, mereka masih berkata, "Ash-shalatu jami'ah," padahal sudah mansuh itu boleh dikatakan sebagian ulama berpendapat boleh dikatakan dalam kumpulan-kumpulan yang lain yang tidak ada adanya contohnya misalnya sholat gerhana contoh lainnya misalnya sholat id boleh sebagian ulama berpendapat boleh kita mengatakan as sholatu jamiah karena dahulu nabi, nabi seperti itu. Adapun untuk sholat lima waktu maka tidak perlu lagi seorang mengatakan as sholatu jamiah karena saya berapa kali saya sholat seperti itu, imam mengatakan as sholatu jamiah terus makmum yang jawab saya lupa jawabannya apa as sholatu rahimakumullah atau apa ada 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 panggilan ada jawaban ya ya atau sami'na wa atokna ada yang demikian ya padahal ini tidak disyariatkan di, 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 di karena as-salatu jami'ah disyariatkan sebelum ada azan. Ketika ada azan selesai tidak ada lagi perkataan as-salatu jami'ah kecuali sebenarnya mengatakan diucapkan pada salat-salat yang tidak ada azannya seperti salat gerhana. ya seperti uh, solat salat id misalnya ya. ya, ya. seperti salat istisqa maka sesungguhnya membolehkan mengucapkan as-salatu jamiah. Adapun salat waktu maka dengan dengan uh, azan. Maka Allah Subhanahu wa taala uh, uh, mengatakan uh, Kalau kalian panggil mereka untuk salat, maka mereka mengejek. Ya, orang Yahudi mengejek apa azan kayak gitu. Apa itu orang taruh kepalanya di tanah ya mereka mengejek cara tata cara salat. Dalika biannahum qaumul la yaqilun. Mereka mengejek itu karena mereka tidak berpikir. Ya, bahwasanya salat itu ibadah yang agung, cara menunduk menunjukkan ketundukan kepada Tuhan Rabbul Alamin, bagaimana kenikmatan, kelezatan yang dirasakan orang, -orang yang salat, bagaimana salatlah qurratu ain adalah, adalah penyejuk hati bagi orang yang beriman, bagaimana kelezatan orang ketika salat, ketika sujud, ketika berdiri membaca ayat-ayat Allah. Ya mereka tidak tahu itu semua. Ya, mereka tidak tahu akan apa namanya? eh uh, salat ya. Wallahu a'lam bisawab. Ini saja mungkin yang saya sampaikan kepada para jemaah e, melihat ikhlas dukubima. Insya Allah kita lanjut pertemuan kita di pekan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.